PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo memprediksi timnas U23 akan bisa mengalahkan tim Uzbekistan di babak semifinal Piala AFC U23 yang berlangsung malam nanti di Qatar. Sementara itu, untuk mendukung laga timnas di babak semifinal, Pemkab Temanggung akan menggelar nonton bareng babak semifinal di City Walk Alun-Alun Temanggung. PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo meyakini timnas U23 akan bisa mengalahkan timnas Uzbekistan dengan skor 2-0 di laga semifinal Piala AFF yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Senin malam nanti. Keyakinan kemenangan tersebut didasari oleh permainan yang mengesankan yang ditunjukkan oleh timnas saat menghadapi Korea Selatan pada laga perempat final. PJ juga berharap agar masyarakat Kabupaten Temanggung bisa mendukung dan mendoakan agar Timnas Indonesia bisa melaju ke babak final Piala AFC U23. Prediksi saya, pertandingan nanti malam yang akan diselenggarakan di Alun-Alun Temanggung. Ya. Nonton bareng, Pak. Pasti nonton bareng, pasti mudah-mudahan Indonesia menang. Angkanya 2-0 untuk Indonesia. Memang Pemkab gelar nobar nanti, Pak. Ya, memang kami akan menggelar nobar. Kemarin sudah saya sampaikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan rencana gelar nobar kita di Alun-Alun Temanggung. Ya, mudah-mudahan tidak hujan, terang gitu, sehingga kita bisa menyaksikan bersama dengan masyarakat Temanggung untuk kita bisa nobar bergembira lah kita. Dan mudah-mudahan Indonesia menang lah. Alasan Bapak sendiri, walaupun baru memperhatikan alasannya kenapa Pak kok bisa menang 2-0 itu, Bapak? Ya, alasan kami kalau melihat sebelum-sebelumnya Uzbekistan itu kan dia tidak pernah kalah ya? Iya. Tidak pernah kalah. Tapi kalau melihat antara Korea Selatan dengan Uzbekistan masih ratingnya masih di tinggi Korea Selatan. Saya yakin lah Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, saya yakin Uzbekistan juga bisa dikalahkan oleh Indonesia. Sementara itu, untuk mendukung laga timnas di babak semifinal, Pemkab Temanggung akan menggelar nonton bareng babak semifinal di City Walk Alun-Alun Temanggung mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hingga berita ini dibuat, Pemkab melalui Dinkominfo terus melakukan persiapan nonton bareng tersebut, salah satunya dengan memasang videotron berukuran raksasa di depan patung Pak Tani Alun-Alun Temanggung. Dian Setiawan, Temanggung TV.